إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قوم مسلمين جماعة yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah. Kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Al-Mufid fi Muhimmatit Tauhid. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat bagi kita dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga-keluarganya dan sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih pembahasan kita terkait tentang al-kufrul akbar, kekafiran yang besar, yang mana di antara kekufuran yang besar adalah iddi'au ilmil ghaib, mengaku diri mengetahui perkara yang gaib. Yang mana pada pembahasan yang lalu kita sudah membahas itu diantaranya adalah sihir, yang mana pembicaraan sekarang adalah permasalahan yang kedua, yaitu tentang al-kahana. Al-kahana kalau dalam bahasa kita artinya adalah perdukunan, itu orang yang mengaku diri mengetahui perkara yang gaib. Ta'riful kahin, apa definisi dari kahin? Al-kahin huwa alladhi yadda'i annahu ya'lamul ghaiba. Kahin, dukun atau peramal atau orang pintar, ahli nujum atau yang lainnya dari bahasa-bahasa yang disebutkan, huwa alladhi yadda'i annahu ya'lamul ghaib, yang dia mengaku diri mengetahui perkara yang gaib. Wa huwa lafzun, kahin ini adalah suatu lafaz yang yutlaqu 'alal 'arraf, yang dimutlakannya juga arti dari kahin adalah arraf. Arraf artinya adalah orang pintar, dukun juga. Warraman atau bisa diartikan peramal, yang mana para peramal ini memiliki banyak cara untuk meramalkan suatu, ada yang melihat urat tangan, ada yang melihat air di mangkok, ada yang menggunakan kartu, ada yang menggunakan golongan darah, ada yang macam-macam. Termasuk juga ada yang menggunakan syaitan, menggunakan jin dan syaitan. Walladhi yadribu bil hasa, ada yang menggunakan kerikil. Begitu juga termasuk di sini adalah wal munajjim, ahli nujum, yaitu meramal kejadian di bumi ini dengan apa yang terjadi di langit atau di bintang-bintang. Dilihat bintang ini dan ini, kemudian dia meramal seseorang atau kejadian atau yang lainnya. Yang intinya adalah fa kullu man akhbara 'anil mughayyabat fil mustaqbal bahwa kahin, yaitu semua orang
atau setiap orang yang mengabarkan tentang perkara-perkara yang gaib fil mustaqbal, di masa yang akan datang, oh besok akan terjadi ini, seminggu lagi akan terjadi ini, sebulan lagi akan terjadi ini, maka itu adalah arraq. Kalau sesuatu itu terjadi, meramal sesuatu yang sudah terjadi, seperti ada kehilangan atau ingin menentukan tempat seseorang atau barang yang hilang, kemudian dia didatangi dan meramal, oh barang ini tempatnya di sini dan lain sebagainya, maka itu adalah arraf. Yang intinya adalah wa kullu man idda'a ma'rifati ilmi syai'in, man idda'a ma'rifata ilmi syai'in minal mughayyabat, yaitu adalah semua orang yang mengaku mengetahui sesuatu, baik banyak maupun sedikit dari perkara-perkara yang gaib, fahuwa imma annahu dakhilun fi ismil kahin, kahin bisa jadi dia masuk dalam nama kahin tersebut, dukun tersebut, au musyarikun lahu fil ma'na, atau sama secara makna, payulhaqu bihi, maka bisa dihukumi. Maka dalam hadis Nabi SAW mengatakan, man ata arrafan au kahina, barang siapa yang mendatangi arraf, orang pintar, peramal, au kahinan, atau dukun, yang inti dari perbuatan mereka adalah untuk ditanya tentang perkara yang gaib. Faidah, su'ilal imamu Ahmad rahimahullah, Imam Ahmad ditanya, al-kahinu syarrun abis sahir, siapakah yang lebih buruk, apakah lebih buruk tukang sihir atau tukang ramal atau dukun, mana yang lebih buruk? Maka Imam Ahmad mengatakan, kullun syarrun, semuanya sama-sama buruk buruknya. Hukum dari kahana, hukum dari perdukunan, al-kahanatu muharramatun bil kitabi was sunnati wal ijma', perdukunan yang mengaku diri mengetahui perkara yang gaib, mengetahui di mana barang yang hilang, barang yang dicuri dan lain sebagainya, semuanya adalah muharramah, hukumnya haram, baik dari Al-Quran, Sunnah dan ijma'. Yaqulullahu azza wa jalla mukhatiban rasulahu sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, berbicara dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fadzakir fama anta bi ni'mati rabbika bikahinin wala majnun, maka ingatlah, kamu itu bukan tukang ramal, bukan orang gila, bukan tukang sihir. Ingatlah nikmat Allah kepada. Wa wajhu dilalah min hadhihi al-ayah, maka sisi pendalilan dari ayat ini adalah ala tahrimil kahana, menunjukkan akan haramnya perdukunan, haramnya mengaku diri mengetahui perkara yang gaib. Anna Allah azza wa jalla nafal kahanata an nabihi, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menafikan kahana, menafikan perdukunan, atau disebut orang pintar, supra, ahli supranatural, ahli apalah namanya, dihilangkan hal tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'anna al-kuhan yadda'una ilmal ghaib, karena para kuhan-kuhan itu, para dukun-dukun itu, mereka mengaku diri mengetahui perkara yang gaib. Kadang sebab demikian disebutkan dalam sebuah kalimat, kenapa orang pergi ke orang pintar? Karena yang pergi itu adalah orang-orang yang bodoh. Wa mujarradu di'a ilmil ghaibi kurpurun bawah,
Seseorang hanya sekedar dia mengaku diri mengetahui perkara yang gaib, maka dia adalah kufrun bawah, kekafiran yang jelas. Karena dia menentang firman Allah Subhanahu wa taala, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Dan di sisi Allah kunci-kunci perkara yang gaib, yang tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Wa minas sunnah. Adapun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebelum itu, fa'tabarallahu salamata minal kahanati ni'mah, maka Allah menyebutkan bahwasanya selamatan seorang dari perdukunan itu merupakan sebuah nikmat. Wa mafhumu dzalika artinya apa? Annal kahanata tatanafa ma'a ni'matil Islam, bahwasanya perdukunan itu bertentangan dengan nikmat Islam ini. Enggak orang ya mengaku diri ilmu, mengaku diri mengetahui ilmu gaib, perkara-perkara yang gaib, terjatuh dia kepada kekufuran. Wa minas sunnah, dari sunnah, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man tatayyara au tutayyira lah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bukan termasuk dari golongan kami orang yang tatayyur, menganggap sial apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Au tutayyiralah, atau ditatayurkan. Dia mengatakan kepada seorang, saya ingin pergi musafir, ingin berdagang. Coba ditebak-tebak gimana perjalanan saya. Oh sebentar, lepaskan dia burung atau yang lainnya. Kemudian dia mengatakan, dosa pergi, ini burungnya terbang ke kiri, kamu akan rugi. Ini ditatayurkan. Atau dia bertanya kepada seorang, saya ingin pergi musafir, tapi tadi di jalan saya melihat orang terjatuh, bagaimana? Oh sudah, itu tanda-tanda kerugian, tidak usah pergi. Ini semuanya adalah diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Au takahana au tukuhinalah, bukan termasuk dari golongan kami orang yang melakukan perbuatan perdukunan, atau dia pergi ke seorang untuk meminta perdukunan. Dia sendiri pelaku atau dia bertanya kepada seorang. Saya hilang motor saya, coba diramalkan saya di mana tempatnya. Au sahara au suhiralah, bukan termasuk dari golongan kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang melakukan perbuatan sihir. Dia sendiri yang menyihir orang atau nyuruh orang untuk menyihir orang lain. Dia datangi orang lain, saya lihat ini bisnisnya jalan terus, sihirkan saya orang itu. Ini diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man atakahinan fasaddaqahu bima yaqul." Barang siapa yang mendatangi dukun, mendatangi tukang ramal, kemudian dia membenarkan setiap apa yang diucapkan oleh tukang ramal, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sungguh dia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak usah pergi ke tukang ramal, pergi ke dikatakan orang pintar atau orang yang punya ilmu apalah namanya, itu bertanya tentang perkara yang gaib, tidak usah. Apalagi sampai kita mempercayainya. Bertanya saja kepada mereka itu diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ata kahinan aw arrafan fas'alahu an syai'in falam tuqbal lahu salatun arba'ina. Barang siapa ya mendatangi tukang ramal, mendatangi dukun, kemudian ditanya tentang sesuatu, maka tidak diterima salatnya arba'in, itu 40 hari. Ini adalah ancaman. Fa fi qawlihi
sallallahu alaihi wasallam, maka dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, au takahana au tukuhinalah, bukan termasuk dari golongan kami orang yang melakukan perdukunan atau pergi dia ke dukun untuk diramal sesuatu yang terjadi pada dirinya. Isyarah, ini sebagai sebuah isyarat, ila anna man talaqqal kahanata amman yata'ataha faqad bari'a minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya di sini ada isyarah, barang siapa yang melakukan kahana atau datang ke tukang dukun atau datang kepada orang yang melakukan perdukunan minta diramalkan sesuatu misalnya, maka sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari mereka. Fafihi wa'idun wa tahdhirun min mujarradi ityanil kuhani war arrafina wa nahwihim. Maka di dalam hal ini terdapat wa'id, ancaman yang keras, terdapat peringatan, min mujarradi ityan, hanya sekedar datang itu diancam. Sekedar mendatangi dukun, sekedar mendatangi tukang ramal, sekedar mendatangi orang yang mengaku diri mengetahui ilmu putih. Oh, ini bukan ilmu hitam, ini ilmu putih ini. Tidak usah mendatangi mereka. Orang yang mendatangi mereka itu diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari orang-orang yang mimman yad'una ma'rifatal ghaib, itu orang-orang yang mengaku mengetahui perkara yang ghaib. Walau lam yusaddiqhum, walaupun tidak dibenarkan, tidak dipercaya orang tersebut. Maka di sini para ulama membagi datang ke tukang ramal, datang ke orang yang mengaku diri mengetahui perkara yang ghaib. Pertama adalah datang bertanya kepada tukang ramal dan dipercaya. Kalau ini adalah kekufuran yang akbar, mengeluarkan ia dari Islam. Kemudian yang kedua adalah datang kepada tukang ramal hanya sekedar bertanya. Maka di sini diancam dengan tidak diterima salatnya selama 40 hari. Kemudian yang ketiga adalah datang untuk membongkar kedustaannya. Maka ini adalah dakwah yang harus dilakukan. Kamu dusta, kamu bohong. Karena memang para tukang ramal ini pada hakikatnya adalah mereka itu para pendusta. Sebagaimana disebutkan, kadzabal munajjimuna walau sadafat. Para ahli-ahli ramal ini, mereka itu para pendusta, walaupun kadang bisa jadi sekali dari seratus, sekali dari seribu ada sadafat, bertepatan pas apa yang diucapkan dengan kejadian. Tapi tetap mereka adalah para pendusta, karena bisa jadi hal tersebut adalah sesuatu yang dicuri oleh para pencuri berita langit dari kalangan syaitan dan disampaikan kepada para dukun dengan ratusan kedustaan. Wa yashhadu li hadzal ma'na, maka sebagai penguat dari makna ini, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ata arrafan fasa'alahu an syai'in, barang siapa yang mendatangi orang pintar, dukun, fasa'alahu an syai'in, kemudian ditanya tentang sesuatu, lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailatan, tidak diterima salatnya itu selama 40 hari. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hada idza sa'alahu wa lam yusaddiqhu, ini kalau dia bertanya kepada orang pintar tersebut, bertanya kepada dukun tersebut, paranormal tersebut, wa lam yusaddiqhu, dan dia tidak mempercayainya, tidak membenarkan ucapannya, hanya sekedar bertanya, ini tidak diterima salatnya. Amma idza sa'alahu wa saddaqa, adapun kalau dia bertanya dan dia percaya, maka apa?
fal wa'idu ashad wal iyadu billah. Maka ancamannya jauh lebih berat. Apa ancamannya? Jatuh ia kepada kekufuran. Bisa mengeluarkan dia dari Islam. Karena keyakinannya itu adalah meyakini sesuatu yang bertentangan dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Kemudian dia meyakini ada yang mengetahui selain Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul, aw ata imra'atan haidan, aw ata imra'atan fi duburiha, faqad bari'a mimma unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, aw mimma anzalallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud. Barang siapa yang mendatangi dukun, tukang ramal, kemudian dia membenarkan apa yang dia katakan, atau dia mendatangi atau menggauli istrinya ketika haid, atau dia menggauli istrinya dari duburnya, dari belakang, dari duburnya, faqad bari'a mimma unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dia telah terlepas dari apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Syekh Abdul Rahman bin Hasan al-Syekh mu'alliqan ala hadzal hadis. Berkata Syekh Abdul Rahman bin Hasan al-Syekh, yaitu cucu dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, di dalam Fathul Majid syarah kitab Tauhid memberikan catatan akan hadis ini. Beliau mengatakan zahirul hadithi annahu yakfur mata'taqada sidqahu bi ayyi wajhin kan. Secara zahir hadis ini menunjukkan akan kekufuran seseorang yang ia meyakini, kapan ia meyakini kejujuran para tukang ramal bi ayyi wajhin kan, dalam bentuk apapun dia percaya, dalam bentuk apapun dia percaya apa yang diucapkan oleh tukang ramal, tukang tenun, dukun dan lain sebagainya, maka dia terjatuh kepada kekufuran. Itu bagi orang yang datang kepada tukang ramal kemudian dia bertanya dan mempercayainya jatuh kepada kekufuran. Fa idza kana hadza halu man atal kahin. Kalau seperti ini kondisi orang yang mendatangi tukang ramal, fama huwa halul kahin nafsu, maka bagaimana kondisi tukang ramal itu sendiri? Maka dia jelas lebih kafir. Orang yang datang saja kepada mereka, pada tukang ramal yang disebut orang pintar yang mengaku diri mengetahui perkara yang gaib, orang yang datang dan bertanya kepada mereka kemudian percaya bisa terjatuh kepada kekufuran, bagaimana kalau mereka sendiri yang sebagai pelaku dan mengaku diri mengetahui perkara yang gaib? Itu dia kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, at-tanjim. Desa. Sudah azan. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait tentang at-tanjim juga sama, yaitu terkait tentang ahli nujum. Nanti akan kita bahas insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi kita dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari para jemaah yang dirahmati Allah. Terutama perkara perdukunan atau orang-orang yang mengetahui perkara yang gaib. Ini sangat berbahaya kalau kita tidak membentengi keimanan kita, karena bisa jadi kita diuji oleh mereka,
mungkin ada ucapan yang mereka sebut atau menunjuk tempat suatu barang kemudian ada benarnya, artinya pas terhadap sesuai dengan apa yang diucapkan, itu bisa jadi akan menjadikan orang terfitnah. Maka dari itu hendaknya kita terus belajar, terus kita menuntut ilmu supaya kita terhindar dari perkara-perkara tersebut. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kurang dan khilafan. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.